lemesin ya. Aku mau make upin Oma, mulutnya dirapetin, matanya dimelekin ya, rapetin ya Oma ya, biar bagus aku make upinnya, biar cantik, biar keluarga lihat enak, bagus, cantik. Ya, tutupin ya Oma ya, mulutnya Oma ya. Saya Fahru, saya bekerja di makeup jenazah hampir 15 tahun kurang lebih, dari tahun 2014. Jadi saya selama bekerja di makeup jenazah itu banyak hal yang misterius. Pas awal kerja itu saya takut gitu, jadi sampai saya merasakan 3 hari itu gak bisa makan, tidur pun gak bisa. Jadi lihat kalau mau makan tuh kayak apa sih ya, enek aja, muntah. Jadi kan kalau kita makeup jenazah itu macam-macam. Jadi jenazah tuh gak semuanya yang normal, utuh. Kadang-kadang ada yang kalau penyakitnya jantung, dia pasti mukanya itu memer, hitam. Terus cairan-cairannya itu banyak. Dari mulut, dari hidung. Nah, kita tuh kalau lagi makan tuh kadang-kadang ngebayangin gitu kan. Nah, jadi enek, kadang muntah. Apalagi kalau jenazahnya itu kayak tabrakan, ya nggak utuh mukanya, terus ada yang seperti tabung gas meledak, itu otomatis si mukanya itu hancur. Kita ngebayangin gimana sih orang yang kebakaran lah gitu, kebakaran. Atau kita contohkan seperti ayam bakar lah. Ayam bakar kayak gimana? Jadi kulitnya tuh udah nggak ada. Jadi kita tuh makeup tuh kadang-kadang di atas daging, ya di atas daging kulitnya udah nggak ada. Udah berkelupas. Jadi saya kalau makan tuh enak, kadang-kadang muntah. Sampai 3 hari tuh nggak bisa makan. Itu pas pertama awal saya kerja di bidang makeup jenazah. Tidur pun masih kebayang. Saya nggak bisa tidur, jadi kebayang terus gitu. Di antara satu malam saya tidur karena udah larut malam, ada jenazah habis make up sekitar jam 2 atau jam 3 itu pagi lah gitu kan. Jadi saya mau tidur habis kerja, tidur. Nah, kebetulan di sini saya biasa tidur di kamar jenazah tuh ada tempat khusus ya gitu kan. Nah, saya pas mau tidur, si shower-nya itu nyala sendiri. Sampai saya merinding ya tuh. Terus saya biarkan aja gitu kan. Nah, terus saya merasa keganggu gitu kan, karena mau tidur. Ini kenapa gitu kan. Akhirnya saya turun dari ranjang tuh, turun, buka pintu. Pas saya buka pintu, liatin ke shower yang nyala itu, dia langsung mati sendiri itu shower, langsung jatuh. Karena posisinya kan shower itu kan ada tempatnya ya di atas. Ya, nyemprot, saya keluar dari kamar, itu shower langsung mati, langsung jatuh. Itu saya, apa sih ya, dibilang ya karena udah biasa mungkin gitu kan, ya paling gitu, oh. Paling ya saya jangan ganggu, paling saya ngomong sendiri, jangan ganggu saya mau tidur. Karena saya juga tidak mengganggu Anda. Paling saya gitu, ya ngomong-ngomong sendiri gitu kan. Sudah gitu, saya masuklah kamar, mau tidur karena mau istirahat kan capek. Selang 5 menit sudah kejadian shower keluar tuh, ada keranda yang sebelah sana tuh goyang gitu kan. Ini kata saya, ini ada apa lagi gitu kan. Biasanya pertanda ada goyang-goyang keranda itu biasanya suka ada tamu datang gitu kan.
apa-apa mas. Jadi izin dulu sama almarhum, dibisikin, nah terus pakein baju. Itu yang gak muat aja bisa jadi muat. Itu kan ritual kecil gitu kan, tapi wajib gitu. Terus seperti pakein sepatu, sama itu juga. Jadi suatu saat kan teman saya itu pakein sepatu, tapi gak muat, anehnya gitu kan. Saya bilang, kalau mau pakein sesuatu, mau sepatu, mau baju, itu izin dulu sama almarhum. Ternyata sesudah dibisikin, akhirnya muat itu sepatu. Kejadian yang paling menyeramkan selama saya merias jenazah 15 tahun dan tak bisa dilupakan itu, jadi suatu malam, mungkin sekitar jam berapa ya, jam 3 mungkin ya, udah nyampe ke pagi itu kan, itu si pintu jenazah itu dia bisa buka tutup. Jadi si pintu jenazah itu benar-benar buka, jadi tutup. Saya kebetulan saya nggak tidur gitu kan, jarang-jarang tidur malam, siang-siang gitu kan. Terus saya bangun, pas saya lihat gak ada siapa-siapa. Kirain ada temen masuk gitu kan. Biasa kan, oh ada pintu terbuka pasti ada orang masuk kan. Ternyata tidak ada. Akhirnya saya kan masuk lagi ya. Masuk lagi ke kamar. Kamar itu langsung saya tidur kan. Kebetulan saya tidur tuh tengkurap gitu kan. Tidur tuh kan. Terus dia di belakang saya itu lemari. Pas saya mau tidur nih, jadi ada bayangan. Jadi ada bayangan hitam, terus menghampiri saya. Terus seolah-olah dia menindih ke saya. Tok. Itu saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa itu. Kayak mengap banget itu. Saya nggak bisa bergerak sama sekali. Pas itu saya sadar bahwa saya itu kerja emang di tempat seperti ini. Jadi saya berusaha ngomong. Berusaha ngomong. Saya ngomong sendiri, tolong jangan ganggu saya. Saya di sini kerja dengan baik. Saya memperbagus, mempermudah Anda. Tolong jangan ganggu saya. Saya berapa kali, hampir 3 kali, ngomong sama bayangan hitam itu yang menimbain saya. Akhirnya bayangan hitam itu lenyap, hilang begitu saja. Itu yang selama 15 tahun yang saya tidak bakal lupa. Dan benar-benar mistis itu. Ternyata nggak segampang orang-orang kira gitu kan. Kamar jenazah kayak gini gitu. Ternyata berat tantangannya kalau kerja di kamar jenazah, termasuk di bagian rias jenazah. Mungkin itu yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang. Jadi kita ngambil kesimpulan dari semua ini. Jadi kita harus saling menghargai di dua alam ini. Ya contohnya saya, ya gitu kan. Kalau orang kan nggak tahu, kalau kita kadang-kadang sering ngomong sama jenazah disebutnya orang gila, tapi tetap saya menghargai bahwa sebenarnya ini jasadnya aja, jasadnya ada di sini, jasadnya ini, tapi rohnya ada di samping kita. Jadi saling menghargai, karena kita itu saling berdampingan.